Nah, guys, sudah lihat kan? Itu guru instruktur saya yang terhot, terseksi, dan teraduhai. Dia sedang pemanasan. Ya, hari ini jam 10 lebih 8 menit kita masih melanjutkan berjemur dengan aktivitas sehari-hari kita. Seperti tadi saya nyapu halaman seluas 5 hektar ini. Kemudian menyiram tanaman-tanaman di belakang saya, kelihatan nggak sih? Dia sedang pemanasan. Ya, ini adalah latihan hari berikutnya. Kita akan zumba untuk pemula. Sekarang gerakannya udah lebih bagus. Ya, karena kita belajar latihan. Tadi ada satu orang datang ke sini dan mendaftar menjadi member kita. Nggak sabar untuk nunggu member baru. Member senam. Jadi member ini baru besok akan muncul di video kita. Mudah-mudahan dia tidak ingkar janji. Karena udah proses audisi. Iya. Tapi nampaknya matahari tiba-tiba menjadi redup. Agak mendung. Mudah-mudahan kalau nanti hujan, itu sampah-sampahnya sudah kering. Jadi nanti sudah sempat dibakar dulu. Karena ini mataharinya tiba-tiba redup, mendung. Jam 10. Oh iya, matahari yang bagus tuh jam 10. Terus ya. 15 menit aja gak apa-apa. Ya, matahari yang bagus itu jam 10 pagi. Karena itu memberikan UVB. UVB yang kita butuhin. Apa? Gelombang pendek ya? Gitu. Dan itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya imunitas. Jadi kalau pagi itu ya mungkin bagus, tapi tidak sebagus yang jam 10. Jadi kita sengaja merubah jam berjemur kita menjadi jam 10 karena 15 menit juga gak apa-apa. Ya, dan cukup 15 menit aja, nggak usah lama-lama, apalagi sampai hari berikutnya. Dibalik. Teman-teman masih tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, cuci muka, cuci kaki sebelum bobo, minum susu. Terus aktivitas di rumah bisa bikin video-video atau hal-hal yang lucu sama keluarga kan juga bisa kan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan imun di tubuh kita adalah kita selalu gembira, kita selalu bahagia gitu, itu imun kita akan meningkat. Ya mungkin gitu dulu dari kami. Sukses. Pokoknya jaga kesehatan semuanya. Ya, sukses selalu buat kalian semua. Dadah. Bye.